Ya, baru saja tadi saya menghormati Menko Polhukam Bapak Wiranto dan alhamdulillah kondisinya sudah stabil, semakin baik, jadi bisa berkomunikasi, sudah berbicara dengan saya. Jadi Pak, saya ingin segera pulang ikut rapat lagi, dan artinya sudah kondisinya sudah semakin baik. Kita berdoa bersama agar dia segera diberikan pemulihan, kesembuhan cepat-cepatnya. Kemarin langsung saya sudah perintahkan juga kepada Kapolri untuk pejabat-pejabat agar diberikan penambahan pengamanan. Meskipun sudah ada, tapi diberikan tambahan pengamanan agar peristiwa yang terjadi pada Menko Polhukam Bapak Wiranto tidak terulang. Ya, saya rasa itu. Terima kasih, Pak.